Okey, hai, assalamualaikum. Kembalilah anda bersama saya, Natalia, satu-satunya host anda untuk rancangan Power Call. Jadi, untuk kategori kali ini, kita memang nak umumkan kepada korang. Korang pun mesti dah berminggu-minggu, dah berapa lama korang tunggu kan? Ni yang kita orang nak bagi tahu korang ni. 10 YouTuber wanita paling boom. Jadi, jom kita lihat. Nombor 10. Okey, nombor 10. Dia sebenarnya merupakan adik kepada selebriti terkenal Malaysia. Okey, yang ni bukan sebarang YouTuber adik dia pun. Memang kalau korang tengok konten pun memang best-best. Sebab dulu dia pernah belajar kat luar negara. Jadi kita sukalah tengok kan video-video dia dekat luar negara. Macam mana situasi, macam mana kehidupan seorang pelajar di luar negara. Dan dia adalah Atisha Han. Nombor 9. Okey, nombor 9. Mesti korang tertanya-tanya siapa. Dan dia ni sebenarnya memang antara YouTuber yang tengah hit sekarang ni, orang kata tengah popular sekarang ni. Jadi dia ni sebenarnya kita boleh tengok video-video dia daripada dia mula-mula kahwin, lepas tu sekarang ni dah ada anak, dah beli rumah baru. Dia adalah Aisyah Habsyi. Nombor 8. Okey korang, nombor 8. Jadi dia ni sebenarnya merupakan seorang ahli perniagaan yang sangatlah terkenal. Dia lah owner kepada brand Dark Lilith. Tapi lately ni macam dah lama pula dia tak keluarkan konten-konten baru. Jadi dia adalah Vivi Kusa. Nombor 7. Nombor 7. Kalau korang yang nak belajar masak ataupun nanti puasa tak tahu nak hidang apa, korang kena tengok YouTube dia. Sebab apa? Dia sering keluarkan konten-konten masak, resipi baru. Memang simple sangat dan korang pun boleh senang je nak belajar. Dan dia adalah Cik Nom. Nombor 6. Okey korang. Nombor 6. Korang rasa siapa? Kita pun dah nak sampai dah top 5. Jadi untuk nombor 6 ni, karakter dia memang kelakar gila lah kalau korang tengok. Baru-baru ni pun dia dah turun berat 20 kilo sebab dia baru saja melahirkan bayi perempuan. Karakter dia memang best dan dia adalah Bella Han. Nombor 5. Okey korang, top 5. Yes. Jom kita lihat siapakah yang berada di tangga nombor 5. Tersasul-sasul aku. Jadi, dia ni pun karakter dia lebih kurang macam Bella Han lah. Memang gila-gila kelakar. Dan paling best, dia ni sering buat konten dengan suami dia. Kalau korang tengok pula suami dia, memang di total apa opposite of her character. Kalau tengok laki dia, serius je. Macam tak ada mood nak buat konten. Dan dia adalah Ain Idris. Nombor 4. Nombor 4. Jadi dia ni sebenarnya memang dah lama sangat dah jadi YouTuber you all. Saya rasa macam daripada apa zaman saya sekolah lagi, memang dia sering buat konten di social media dan YouTube dia memang orang kata memang all the time memang ada je orang yang menonton. Begitulah hebatnya video-video dia, begitu bestnya video-video dia dan dia adalah Cupcake. Nombor 3. Nombor 3. Jadi YouTuber ini dia memang pandai gila main drum, okay you all. Memang kalau tengok tu aku sekali nak ketuk-ketuk je kan. Jadi memang best gila dan dia pun pandai menyanyi. Jadi memang yalah kita ni sukalah tengok kan bila ada wanita berbakat besar, pandai menyanyi, pandai main drum. Memang best lah. Jadi dia adalah Nur Amirah Syafiq. Nombor 2. Nombor 2. You all, I dah excited dah semangat ni. Jadi untuk nombor 2 ni, kalau korang tengok karakter dia kelakar. Kelakar tu memang ialah ramai personality sebenarnya kelakar yang menarik kita tengok. Dan dia pada main game,
Dan memang kalau korang tengok YouTube video dia memang pecah perut lah you all. Memang korang tak duduk diam punya. Ha, memang korang tergelak punya. Dan dia adalah Norin TV. Nombor satu. Okay, nombor satu you all. Jadi dia ni kalau korang tengok memang sering mengeluarkan konten-konten macam travel. Jadi best lah kalau kita tengok kan. Kita ni pun yalah dah lama pandemik. Tengok orang travel dari sini melalui YouTube tu memang best lah. Jadi saya pun memang meminati apa konten-konten travel ni. Dan dia adalah antara YouTuber yang saya rasa korang patut tengok. Dan dia adalah Syazaini. Okey korang, jadi itulah dia keputusan bagi kategori 10 wanita YouTuber paling boom. Harapnya korang happy, korang dapat enjoy. Saya harap semuanya apa korang sukalah dengan keputusan kali ini. Tak ada yang macam rasa macam kenapalah Norin nombor 2, kenapalah Kakek Aisyah nombor sekian-sekian kan? Jadi pemenang untuk kategori kali ini adalah Syaz Zainuddin. Tahniah Syaz Zainuddin. Okey, berjumpa lagi. Bye.